Jumatan para bapak kiai, para alim, para ulama, ibu nyai ingkang tansah kita tohaken. Jumatan ketua takfir masjid Anjong ingkang kula hormati. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati. Adik-adik, anak-anak sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Mungkin bersyukur Jumatan Jarna Kantor Inggris sakit sesarangan dan derek-derek mengikuti wonten pun peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wonten ing Masjid Al Romiko kanthi kula kersan sehat walafiat boten wonten ing segala sarana menapa. Semoga atas dua kehormatan menika kita syukuri sesarengan kami ucapkan kabsela alhamdulillahi rabbil alamin. Salajengipun salam lan salam kita sang kunjung dumateng dengan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para bapak, para ibu dan sekarang kami hormati. Semoga acara peringatan Maulid Nabi menika kita mulai lan kita buka sasaran kanthi wasa umul Quran. Ini doa Allah wa fi safa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah amma ba'd. Para sesepuh sawono pinisepuh warga sekawan ingkang sami kawula hormati, bapak-bapak pengurus takfir masjid Anjong yang sangat saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid Anjong ingkang kawula hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekawan khususipun lan umumipun masyarakat desa Kelapret yang ramah pada malam hari ini yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi. Pada kesempatan yang sangat baik ini dan insya Allah banyak berkatnya, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala kami ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dini menopo wakil saat niko kita taksi nabi nikmat-nikmat ibn Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taksi nabi sehat walafiat sehingga wakil saat niko kita dapat bersama-sama menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ingkang dipunselenggarakan menika jamaah masjid Anjong kanthi pangajeng mugi-mugi dapat manfaat barokah saking kabaripun khususe sing rawuh iki lan umume masyarakat desa desa Kalandhen. Amin ya rabbal alamin. Salam semoga tetap berlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bintaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Atas nama takbir masjid dengan sepidah ngaturaken syukur rawuh dumateng panjenengan sedaya ahlan wa sahlan bi hudurikum. Nepat bersanda atas rawat katingan sedaya wonten masjid Anjong dalam rangka
Pulutan kita kalau mungkin-mungkin jerih payah padungan silaturahmi padungan dicatat oleh Allah sebagai amal yang ikhlas ingkar manfaat untuk dunia tubuh akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan terpangku apa yang disampaikan Rasulullah, sedekah panjenengan itu tidak akan mengurangi rasa, akan tetapi justru malah menambahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir atas nama Tahrir Masjid, Bapak-bapak, Ibu, ini memperlukan kembali Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini dari Tahmir atau dari Malaysia dengan kekhilafan kekurangan yang berupa patut untuk sekali lagi saya sebagai wakil Tahmir menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Marsin, Bapak Nakolsi, Nabawi, Bapak Nabani, langkah terakhir ini mereka pada nabi pun Bapak Nusoleh Allahumma filahum warhamun wa'afu wa'afu lampu fatihah. Al-Fatihah sudah mari kita menjualkan di mata keluarga kita dan wonten saat menika lagi nandang gerak utawi sakit dan saat menika mengenai masalah-masalah baik masalah dunia maupun masalah agamanya perwutan-perwutan apapun ya semua tanya akan kalau saya ngomong ini gak bisa nyawur saya ngomong judul, gak boleh judul Siti Aminah dalam melahirkan Rasulullah itu tanpa ada
wong aku nggone bojo itu anakku telu ngono nggone Fauziah jam 09.00 apa esuk lainnya lo jam 09.00 esuk kan jam kali ngenteni sedina sewengi boyok nanti aku apa akhirnya dioperasi boyok kan pambengi ayo apa boleh dioperasi orang itu nanti terus itu ini sudah diberi tanda-tanda satu Aminah tidak merasakan sakit sama sekali dalam melahirkan lanjut dalam lahir kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dalam keadaan bersih tanpa setetes darah limpas pun niki Pak Budi kayak semuanya Rasulullah niki apa? Terpujinya Rasulullah itu sejak lahir itu sudah ada tanda-tanda ini. Jadi Sayyidah Aminah nalika lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa apa? Tanpa diiringi darah nifas. Jadi menurutku cukup menikah sampun dalam keadaan bersih kemudian dalam keadaan hitam lah sing paling ampuh malih nalika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke bumi dari rahim Sayyidina Aminah Pak Bu ini bayi dianu malaikat Jibril cukrot ini diiringi oleh cahaya yang sangat besar kemudian cahaya itu menyinari seluruh kota Mekah. Nah setelah itu karena ada sinar cemerlang itu Pak Bu tanpa sebab tanpa angin itu patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah itu sami nopo tumbang utawi sami roboh lanjut ke simalan malik niku omahe Abdul Muthalib Pak Bu niku kecil jadi bilik utawi kamar dawel lairnya Rasulullah niku hanya kecil dan di bapak beri apa kamar mandi juga kecil tata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia itu membawa wangi atau superba yang luar biasa yang belum pernah ada wanginya di kota Mekah terus berkira bapak-bapak yang dibuka istimewaan keistimewaan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilahirkan ke dunia itu dan terus ini siji keterpujian itu sudah dapat dilihat beliau sejak lahir kemudian yang kedua bapak-bapak itu dalam masa kanak-kanak beliau itu adalah orang yang paling jujur ya, sehingga mendapat gelar Al-Amin kemudian tumbuh remaja umur 25 tahun karena kejujurannya ini apa juga seorang janda yang bernama Sayyidah Khadijah ini juga tertarik jatuh cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena kejujurannya ini bapak-bapak ibu sebagian kesalahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala hadir tatkala beliau lahir sampai menjelang usia pernikahan pun dengan Siti Khadijah yang paling perlu kita tiru yang menikah akhlak pun Rasulullah terpuji Rasulullah bapak-bapak ibu itu selama hidupnya selama gesangnya bapak-bapak ibu ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hanya untuk memikirkan siapa Bu? Umatnya jadi sekali lagi waktunya habis usia, hartanya dan lain sebagainya ini apa Pak Bu? Ini hanyalah untuk memikirkan umatnya ketika beliau masih hidup ini ada suatu kisah dan contoh bapak-bapak ibu-ibu suatu hari menikah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk termenung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis sejadi-jadinya ya. Sehingga sampai air matanya itu terkuras habis maka Allah Subhanahu Wa Taala itu memanggil malaikat Jibril hei Jibril
coba kamu turun ke dunia, tanya kekasihmu itu, apa sebabnya dia kok menangis menjadi-jadi, dan sampai air matanya habis apa dan menetesi tempat duduknya. Lajeng bapak-bapak ibu, Jibril turun ke dunia, lajeng menemui nopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu assalamualaikum ya Habibullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disuruh nanyain jenengan ya Rasul, kenapa jenengan nangis kok sejadinya sampai air mata panjenengan habis. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hai Jibril, aku nangis ini teringat yaitu kata-kata terakhir yang diucapkan Nabi Isa alaihi salam tatkala beliau akan diangkat ke langit saat tujuh. Jadi Rasulullah ini mengetuni kalikan kata-katanya Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi itu patuh sekisih mulir itu ya enek jenenge Nabi Isa. Besok itu turun ke dunia lagi apabila sudah ada makhluk Allah yang tidak bisa mengalahkan yaitu siapa? Dajjal. Itu lagi nopo Isa turunkan ke bumi. Saya teringat kata-kata Isa ini ya, malaikat Jibril. Loh, apa kata-kata Isa? Lajeng Rasulullah ketika itu diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 118, in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Engkang artosipun jika engkau menyiksa mereka maka sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkaulah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Rasulullah pada malaikat Jibril, ini Jibril cintak lagi si Isa itu cuci tangan karo mate ditinggal lepat ngelangin saat tujuh, tidak mikir nih mate itu piye nasibe apakah Allah Subhanahu Wa Taala ngampuni ataukah tidak mengampuni. Jadi ini ya Jibril, saya tidak mau seperti malaikat seperti Nabi Isa. Jadi saya minta jaminan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada umatku yang menangis, tidak ada umatku yang susah, tidak ada umatku besok yang masuk ke neraka walaupun satu pun. Saya minta jaminan Jibril kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lajar malaikat Jibril lamuran di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lajar wis Jibril kue medurne nemui Muhammad, gowo surat Al-Duha ini wocokno nenggone Muhammad. Lajar tenang Jibril turun ke bumi lagi menemui Muhammad lagi membacakan surat Al-Duha. Demi waktu ketika matahari naik sepenggalap, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah suri, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Lajeng walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemuliaan itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Lajeng menika, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti lainnya, Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga kamu menjadi puas.
Lah itu diulang-ulang pengino Pak Jibril lek kanca. Wala sawfa yuti karo buka patardo. Wala sawfa yuti karo buka patardo. Wala sawfa yuti karo buka patardo. Dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu Muhammad sehingga engkau menjadi puas. Jibril dalam mengulang-ulang surat Al-Buka itu sampai 5 kali. Akhirnya bapak-bapak, ibu, Jibril memberitahu, ya Muhammad, saya mengulang-ulang ayat yang 5 itu, yaitu memberi kabar kepadamu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa besok itu pada hari kiamat tidak ada pertolongan dan hanya satu-satunya Rasul kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu engkau Muhammad yang bisa memberi syafaat atau pertolongan. Lajeng Rasulullah tatkala mireng nika nangis paling gurih dan dinowo tersujud tersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berterima kasih dan ini nangisnya lebih lama daripada nangis penyembuhannya tadi. Jadi bapak-bapak ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak rela umatnya disiksa di neraka. Rasulullah tidak rela umatnya susah. Rasulullah tidak rela apa umatnya tidak bahagia. Jadi bapak-bapak ibu, menikolah risalah ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok diberi nama Muhammad atau panggilannya Ahmad, orang yang sangat terpuji, memang beliau sebab terpuji. Dan mudah-mudahan bapak-bapak ibu ini Rasulullah ibu takdirkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga ibu mati syafaat ibu tetapi pertolongan ibu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat-saat pertolongan dibantah. Amin Allahumma amin. Amin. Bila surah terpusatir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidina wali wa ala muslim. Allahumma ya basita ya daini bil adiyah Irahama jika uhihati ilahi wa kufur abdil kabar ya man tanisahu bidati wa sifati al-afadiyah ngana yang punahu bihanabohiru wa asfadar.